Selamat pagi Sobat Tribun. Hari ini saya berada di Jalan Pasir Koja nomor 51. Lagi ini nah tempat panitia pemilihan PPK. Nanti di sini gudang logistik dan tempat pleno. Tapi sekarang masih tutup. Pak, masih tutup ini yang tempat pleno masih tutup ini? Ya, masih tutup. Kenapa tutup? Belum ada instruksi dari PPK-nya. Oh iya, masih tutup. Oke, sekarang kita mengunjungi Jalan Pasir Koja. Mari kita ke lagi tutup. Yuk, mari tempat sama. Ini loh posko yang dijaga oleh Polsek. Pak Camat, selamat siang. Siang, ya. Pak, ini posko apa Pak di sini? Ini posko pengamanan pemilu Kecamatan Astana Anyar. Ya. Oh, dijaga sampai 24 jam di sini? Ya, karena terus memang kita undang sekaligus juga sekretariat PPK itu adanya di sini di Jalan Pasir Koja nomor 51. Ya. Itu tempat penghitungan suara di sana? Nanti rencananya PPK itu akan melakukan pleno penghitungan di tempat ini. Pasir Koja 51. Ya, kenapa sekarang belum buka itu? Nah, ini mungkin dari PPK-nya sedang rapor dulu di KPU. Mungkin rata-rata itu banyak lalu kecamatan mulai besok baru melaksanakan penghitungan pleno penghitungan di tingkat kecamatan. Jadi kami ini serta bapak-bapak dari polisi menjaga di sini 24 jam. Berapa orang yang jaga? Yang jaga Bu hari ini kita 9 orang. 9 orang mulai 9 orang jam 8 sampai jam 8 pagi kembali. 24 jam. Ya, 24 jam. Oh, tidak ada plusnya 24 jam ya. Tidur di sini, enggak ya. Tidur. Di sini tidur di sini, Bu. Oh, enggak tidur. Selama kotak dan ini masih ada di sini, belum selesai kita dijaga sama polisi atau 24 jam. Oke, okay, terima kasih. Bapak siapa? Pak Parin. Siap. Oke. Okay. Ada berapa kotak? Masih 200.